Tapi yang adalah saya hanya akan mencatat beberapa poin di mana mungkin pada suatu saat nanti kita akan bisa memikirkan tentang eksplorasi penelitian yang lebih lanjut. Memang diskusi ini menjadi menarik, walaupun kita akhirnya tidak berbicara terlalu mendalam tentang isu desentralisasi dan dampaknya kepada kebebasan beragama. Namun kemudian bangkit berbagai isu yang kemudian lebih mendasar tentang pertanyaan tentang bagaimana kita mengelola isu KBB di Indonesia. Jadi pertanyaannya saya rasa menjadi apakah peranan negara dalam kebebasan beragama itu sendiri. Tadi kita sudah mendengarkan tentang temuan-temuan dasar kunci dari penelitian Keeping the Faith, di mana memang kalau dalam situasi regional terlihat ada beberapa tren pengganggu kebebasan beragama di ASEAN. Yang pertama adalah adanya nasionalisme, adanya campuran antara identitas suku bangsa dan nasionalisme, gerakan sosial yang mengklaim bahwa suatu suku bangsa itu didefinisikan berdasarkan identitas agama, dan kemudian juga politisasi agama itu sendiri dan lemahnya supremasi hukum. Ini juga berhubungan dengan desentralisasi yang menyatakan bahwa ya apapun tujuannya dari desentralisasi, apapun itu konstruksi daripada kebebasan beragama dalam suatu sistem hukum tertentu, namun kalau seandainya penegakan hukumnya tidak kuat, supremasi hukumnya tidak kuat, maka itu tidak akan menghasilkan hal yang positif. Memang kita harus menggarisbawahi bahwa ASEAN itu tiap konteksnya memang berbeda, namun yang jelas adalah satu, semua negara ASEAN sudah menyatakan komitmennya untuk menghilangkan segala bentuk ketidaktoleransi karena mereka merupakan penandatangan dalam ASEAN Human Rights Declaration. Dia sudah menyatakan bahwa mereka akan berusaha memproteksi rakyatnya dari bentuk-bentuk ketidaktoleransi. Ini menjadi penting karena ASEAN sedang melakukan integrasi. Sehingga yang harus kita pikirkan adalah sama dengan di Indonesia di mana ada konstruksi minoritas mayoritas yang berbeda-beda di tiap agama, demikian juga di ASEAN. Minoritas di satu negara merupakan mayoritas di negara lain. Sehingga ketika ada suatu ketidaktoleransi terhadap minoritas di negara tertentu, maka dia menjadi mempunyai imbas ketika yang mayoritas di negara ini menjadi minoritas di negara lain. Hal itu kemudian menjadi salah satu dasar mengapa memang penting untuk ASEAN dan masing-masing negara anggotanya untuk memikirkan tentang bagaimana mengelola, membina harmoni dalam kehidupan beragama dalam satu daerah, dalam satu bangsa, dan pada akhirnya dalam satu wilayah ASEAN itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kita sudah berbicara tadi tentang berbagai tren yang dibaca di Indonesia dan digarisbawahi bahwa adanya kepentingan konsistenan dan kualitas hukum di mana semua produk-produk hukum perlu dilandasi oleh diskursus akademik yang memadai dan juga mempunyai kekonsistenan dengan hukum-hukum yang ada di atasnya. Demikian juga di Indonesia terdapat berbagai kebingungan tentang bagaimana kita mengadopsi kewajiban-kewajiban internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang sudah kita ratifikasi. Namun terlepas daripada hal tersebut, komitmen-komitmen kita dalam perjanjian HAM internasional itu sudah ditandatangani, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita akan kemudian menerapkan komitmen-komitmen tersebut dan penerapannya pun harus konsisten dari pusat sampai ke daerah. Salah satu juga yang saya rasa menjadi temuan menarik di dalam forum ini adalah bahwa adalah pentingnya untuk menghargai perbedaan tafsir dalam berbagai hal, termasuk hak asasi manusia itu sendiri. Bahwa kemudian memang tidak boleh kita hanya berhenti pada interpretasi masing-masing dan kemudian tidak melakukan diskursus antar satu pendapat atau satu paham dengan paham yang lainnya. Itu berkenaan tentang HAM, itu tentang Pancasila dan identitas kita yang lainnya. Diskusi interpretasi dari freedom of religion itu adalah suatu proses yang dinamis, namun kemudian yang paling harus digarisbawahi adalah sesuatu yang sangat penting yang saya rasa kita harus selalu ingat, bahwa pilihan apakah kita akan menjadi suatu negara yang sekuler atau suatu negara yang beragama bukan berarti kita harus menjadi negara yang diskriminatif. Seperti yang sudah digarisbawahi adalah contoh dari Kamboja. Jadi sebetulnya kita bisa memikirkan nantinya sebagai penelitian lebih lanjut adalah tentang bagaimana kita mencapai convergence of values itu, konvergensi daripada nilai-nilai tertentu. Sebagaimana tadi yang sudah diangkat, kita mempunyai tren internasional bahwa sebetulnya semua orang baru sadar bahwa kalau seandainya kita hanya kekeh dengan satu paham kita masing-masing, maka kita tidak akan bisa bertemu. Yang diperlukan adalah harus ada satu konvergensi seperti yang terjadi dalam deklarasi Combating Intolerance, di mana kemudian mau itu paham barat
atau paham timur, maka itu kemudian bisa berkonvergensi ketika kita berpikir tentang isu kebebasan beragama bukan dari isu-isu yang jauh dari kita, yaitu isunya adalah pemikiran tentang bagaimana kita melihat isu ini dalam perspektif korban. Terima kasih sekali atas diskusinya, terima kasih sekali Pak Hamad Umfad sudah menjadi tuan rumah dan juga Fakultas Hukum sudah memberikan ruangan ini, dan terima kasih kawan-kawan yang sudah 35 menit terlambat dari makan siang. Saya mengucapkan selamat makan siang dan terima kasih atas diskusinya.